Kumpulan fotograf ditubuhkan pada tahun 1989. Pada waktu itu, irama rock kapak menjadi kegilaan di negara ini. Antara kumpulan lain yang seangkatan dengan fotograf ialah kumpulan Mega, Ekspedisi dan Gamma. Pemain drum bagi kumpulan fotograf ialah Syam Ahmad atau lebih dikenali sebagai Ringo Fotograf. Dia pernah dimasukkan ke dalam penjara akibat terlalu percayakan seorang kawan yang baru dikenali. Dan lebih malang lagi, penjara ini yang terletak di negara Amerika Latin terkenal dengan keganasan banduan yang menghuninya. Ikuti kupasan selanjutnya. Sekitar awal tahun 90-an, ekonomi Malaysia berkembang dengan pesat. Peluang pekerjaan dan kegiatan ekonomi lain menjana pendapatan yang tinggi. Ringo atau nama sebenarnya Syam Ahmad yang pada ketika itu menjadi pemain drum bagi kumpulan fotograf turut menerima tempias kepesatan ekonomi. Kumpulan yang dianggotainya menjadi popular dan sering menerima undangan membuat persembahan dan menerima pendapatan lumayan. Tapi langit tidak selalunya cerah. Pada tahun 1997-98, Malaysia mengalami kemelesetan ekonomi akibat krisis kewangan Asia. Banyak syarikat mula melakukan penjimatan dan ada juga yang telah ditutup. Keadaan ini juga telah memberi impak kepada pemain di dalam industri muzik. Tawaran membuat persembahan telah berkurang dengan drastik dan jika ada pun, jumlah bayaran yang diterima tidak seperti dahulu. Akibat pendapatan dari menjadi pemuzik mula berkurang, Syam Ahmad mula menumpukan pada bakat lain yang ada padanya iaitu melukis. Dia mengambil peluang ketika itu untuk serius dalam bidang melukis serta mengikuti pendidikan lukisan secara formal untuk menjadi seorang pelukis profesional. Penghijrahannya ternyata berbaloi dan dia menjadikan kompleks kraft di Jalan Conley sebagai tempat untuk melakukan aktiviti melukis dan promosi. Di situ, dia dapat meluaskan networking dalam bidang lukisan dan menjual karyanya. Ketika berurusan dengan pembeli dan orang ramai, dia ditawarkan untuk pergi melancong oleh seseorang. Individu ini yang baru dikenalinya mendakwa adalah pemilik syarikat barang-barang kemas seperti cincin emas dan perhiasan diri yang lain. Dia mempelawa Syam Ahmad mengikuti rombongan melancong ke Sepanyol dan Venezuela melihat tempat bersejarah dan muzium. Rombongan ini juga disertai oleh beberapa orang lagi anak seni dan ditaja oleh syarikatnya. Tertarik dengan tawaran tersebut, Syam Ahmad menerima pelawaan itu tanpa apa-apa prasangka yang buruk. Pada November 2007, rombongan itu bertolak ke Sepanyol dan menginap di sana selama satu minggu. Selepas itu, mereka ke Venezuela pula selama satu minggu juga. Mengikut jadual yang ditetapkan, rombongan akan ke Sepanyol semula sebelum bertolak balik ke Malaysia. Ketika rombongan sampai di lapangan terbang Simon Bolivar di Caracas, Venezuela untuk ke Sepanyol semula, Syam Ahmad dihampiri oleh anggota keselamatan yang bertugas. Mereka adalah dari unit narkotik. Beg yang dibawa olehnya diperiksa dengan teliti. Dia terkejut apabila dimaklumkan ada dadah seberat 1 kilo yang disembunyikan di bahagian bawah pelapik beg. Dia menjelaskan bahawa beg itu bukan kepunyaannya tetapi milik rakan yang bersama dalam rombongan itu dan dia cuma diminta tolong membawa beg itu ketika hendak daftar masuk penerbangan. Alasan itu tidak dapat diterima dan dia ditahan atas kesalahan memiliki dadah. Pihak kedutaan Malaysia dihubungi tetapi tidak banyak yang boleh dilakukan kerana bukti yang ada memihak kepada penguat kuasa. Syam Ahmad berkali-kali menegaskan bahawa dia tidak tahu menahu mengenai dadah itu dan dianiaya. Mengikut undang-undang Venezuela, kesalahan dadah tidak dihukum mati dan selepas perbicaraan, dia dijatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan ditempatkan di penjara El Rodeo 2. Penjara ini tersenarai antara 10 penjara yang teruk di dunia. Mengikut undang-undang di sana juga, Syam Ahmad layak mendapat parol pada tahun ketiga sehingga tahun ke-8 penahanannya jika semua syarat-syarat yang ditetapkan dipenuhi.
Pada awalnya, dia sukar menyesuaikan diri dalam persekitaran penjara yang mana bukan sahaja asing bagi dirinya, malah di sebuah negara yang jauh dari tanah air sendiri. Faktor makanan juga menjadi masalah bagi dirinya. Pada waktu awal, dia hanya memakan sardin yang dibekalkan oleh pihak kedutaan. Tetapi jika bekalan sardin habis atau terputus, dia terpaksa mencari makanan lain seperti telur dan roti. Adakalanya dia terpaksa berpuasa jika menu tidak halal seperti babi dimasak oleh pihak penjara. Dia digelar El Chino oleh penghuni penjara kerana semua orang Asia digelar begitu. Punca pendapatannya sewaktu di sana adalah melalui wang hasil royalti dan penjualan lukisannya sebelum ini. Keluarganya akan menyalurkan wang sebanyak RM500 kepadanya setiap bulan. Jumlah itu agak besar di dalam penjara dan dia dapat membeli makanan yang halal untuk dimasak. Wang sebanyak RM500 itu mencukupi untuk perbelanjaan selama 3 bulan. Menggunakan wang tersebut juga, dia dapat memiliki bilik sel sendiri yang berkunci dan mengupah banduan lain untuk mencuci baju. Bakat menyanyi dan melukis yang ada padanya membuatkan dia dihormati di kalangan banduan lain. Pada setiap minggu, 3 hari dijadikan sebagai hari lawatan. Keluarga mana-mana banduan akan diberi peluang melawat banduan di penjara. Semua banduan akan bergotong royong menghias kawasan masing-masing agar tampak menarik. Bagi banduan yang mempunyai isteri, mereka berpeluang melakukan hubungan intim sewaktu lawatan itu. Oleh kerana keluarga Syam Ahmad tidak dapat melawat, dia akan diajak oleh rakan banduan yang lain berkenalan dengan ahli keluarganya. Semakin lama, hubungan mereka erat. Setelah hampir 2 tahun, dia masih berkeras tidak mengaku bersalah, tetapi akhirnya terpaksa akur dan mengaku bersalah. Ini adalah kerana jika dia tidak mengaku salah, dia tidak layak untuk mendapat parol pada tahun ketiga hingga tamat hukuman 8 tahun. Setelah layak mendapat parol, dia tinggal bersama keluarga angkatnya dan bekerja. Itu adalah antara syarat lain untuk melayakkannya mendapat parol. Keluarga angkatnya ini berketurunan Arab dan merupakan keluarga salah seorang rakan banduannya. Dia bekerja sebagai pembantu kedai keluarga angkat ini dan mereka adalah pengedar untuk bahan-bahan membuat roti shawarma. Setiap hari, dia akan menaiki van dan bergerak ke kedai-kedai di sekitar bandar untuk menghantar bekalan. Dia berjaya menghabiskan baki 5 tahun parol tanpa ada apa-apa masalah. Pada tahun 2015, Syam Ahmad telah dibebaskan sepenuhnya. Dia kembali ke tanah air dan meneruskan kerjaya sebagai pelukis profesional. Syam Ahmad juga akan menerbitkan sebuah buku mengenai kisah hidupnya ketika ditahan dan dijangka akan dipasarkan pada awal tahun 2022. Semoga kisah penganiayaan terhadap Syam Ahmad ini menjadi pengajaran kepada semua supaya berhati-hati dengan orang di sekeliling, terutamanya orang yang baru dikenali. Bak kata pepatah, rambut sama hitam, hati lain-lain. Sekian, terima kasih.